ujung jawabannya. Kita langsung buka. Samping benar enggak sih, Pak? Bagian tubuh yang tugasnya mencerna makanan disebut. Oh, disebut. Oh, disebut. Penting. Oh, disebut. Gue gak denger disebutnya. Ica gak kasih tau jawabannya ke aku. Kan bagian tubuh, Pak, gimana sih? Nah iya, bagian tubuh yang mencerna makanan itu kan lambung. Iya. Oke, bagian yang penting sebelah mana? Loh, semua penting loh, Pak. Anda pikir lambung itu gak penting? Enggak, ini satu kesatuan gak bisa dikisah-kisah. Misalnya gak ada mulut langsung ke lambung, jadi makanan buat mulut, blok, seperti itu. Kan enggak, Pak. Semuanya penting. Makanya kita kan, yang tugasnya mencerna makanan itu kan mulai dari mulut ini mengunyah sejati. Ditelan Pak. Lewat usus, ya kan? Pak, mereka anak farmasi loh, Bapak jangan macam-macam. Oh. Jelaskan. Kalian. Lambung itu saya tahu penting, Pak. Kalau kita punya masalah dengan lambung, kita sebentar. Bisa mengatasi dengan obat-obatan yang mengandung magnesium hidrotalsin. Sinetikon. Ya. Karena dia benar-benar sakit, jadi tahu. Eh, benar enggak sih dia ngomong? Anak. Bapak bisa semua organ tubuh atau anatomi dalam tubuh manusia itu semua penting. Nah, terus kenapa Anda gak bisa jawab? Gak perlu dijawab, harus siapa itu gak perlu Bapak jadikan pertanyaan. Kalau gak dijawab nanti nilainya gak nambah-nambah. Lagian gak perlu dijawab, ngapain ikut TTS? Selama kalian menuntut ilmu tentang farmasi, bagian tubuh ada gak yang bilang, ini adalah bagian tubuh penting? Ya, ada. Jantung. Semua penting kan, gak dibagi-bagi kan? Semua berkesinambungan kan, nyambung kan? Bapak tadi mengususkan bagian yang mencerna makanan, berarti satu bagian, Pak. Lah iya, memang pertanyaan itu penting nggak? Penting. Yang untuk tugasnya mencerna penting. Makanan itu bagian tubuh penting nggak? Penting. Bantuin, kek! Oke! Jangan macam-macam, mereka anak farmasi tahu bagian tubuh yang penting. Kalian nggak malu apa? Ya masalahnya nggak ada kalau kita nggak makan kan ada kenanya penyakit asam lambung. Iya Pak. Kalau Bapak nggak penting. Kalau Bapak nggak menjelaskan. Bapak atau... pernah main sepak bola ada umpan penting, ada yang umpan lambung. Tuh. Nih saya kasih tahu. Dalam sepak bola umpan lambung itu penting nggak? Penting. Tapi pertanyaannya, apakah umpan lambung di sepak bola itu untuk pencernaan? Enggak. Enggak. Bukan. Tapi penting. Kali lagi Pak. Oke, tapi Bapak tidak bisa seenaknya mengganti nama lambung menjadi penting. Ya, siapa yang bilang kan mengganti? Iya, artinya Bapak bilang itu penting. Tapi nanti takutnya ketika mereka harus menjelaskan kepada pasien-pasien atau orang yang membutuhkan obat-obatan. Mbak, saya butuh obat-obatan untuk daerah penting nih. Daerah penting? Untuk bagian tubuh saya yang penting nih. Kita bagaimana mereka mau kasih obatnya? Beda, obat mata, obat pencernaan ke apa? Lagian ya, dia sudah pegang gini nih. Masa dikasih obat mata? Ya, bisa aja, Pak. Aduh, saya Udah. Pusing banget. Tapi bisa, Pak. Saya pusing karena belum makan, kan bisa? Bisa. Oh, wajar, Pak. Kalau Pak Bedu wajar dia minta obat mata gini, korneanya ada di udeng. Kacamata di sini cuman. Sakit mata pegang ini. Baik, kita beri tepuk tangan. Kita lanjut ya. Berarti sekarang giliran tim B, silakan tim B. Oh, tim B sih. Tim A dong, mana tim B? Tadi dari tim B. Satu. Ini bicara tentang fauna ikan yang dimasukkan dalam kaleng yang untuk lauk dijadikan makanan. Itu biasanya penyek. Aduh. Penyek. Apakah ikan yang dimasukkan dalam kaleng yang dijadikan makan biasanya penyek? Penyek. Aduh, dikit lagi. Sebetulnya benyek. Nih, hah? Benyek kan lembek-lembek gitu kan. Yeah. Kalau ikannya keras berarti dari beton, Pak. 3, 2, 1. Benyek, Pak. Lembek kan, lembek. Benyek. Ambil benyek. Baik. Wah, lu juga gak tahu tadi benyek. Penyek. Beda jauh. Ikan yang dimasukkan ke dalam kaleng untuk dijadikan makanan. Biasanya benyek. Pengen. Aduh, bukan kenapa. Biasanya pengen.
tadi jawabannya bagus tadi padahal lupa. Penyek, penyek, penyek. Ada lembek. Lembek dia, lembek. Kita lihat apakah betul. Kita buka ya. Ikan yang dimasukkan ke dalam kaleng untuk dijadikan makanan. Biasanya setelah yang satu ini. Dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang, coba lu. Dari sudut pandang orang yang ngeliat. Mereka ngeliat gak nih gua tanya nih? Mereka ngeliat gak?